Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya proses pencetakan lantai kapal ya. Panjang 11 meter, lebar 1,5 meter ya. Jadi cetakannya ini dari triplex ya. Dari triplex. Bisa dilihat ya cetakannya. Bisa kita lihat ya dalamnya. Jadi ini sementara masih triplex ya, triplex yang warna putih terus dilapis dengan cat biru. Ini cat khusus ya, jadi nanti dikasih resin dan fiber, catnya akan ikut ya. Jadi bisa dilihat ya fiber gelasnya seperti ini ya. Beli yang roll-roll. Ini yang ketebalan 0, sekian mil ya. Jadi bisa dilihat ya prosesnya. Proses cetak kapal fiber ya. Digerin nanti ya. Dengan menggunakan cetakan dari triplex ya. Jadi ini ada sayap belakangnya ya. Jadi ini panjangnya 12 meter, lebar 1,5 meter ya. Kita bisa lihat ya, contoh sayapnya seperti apa. Ya, jadinya nanti seperti ini ya. Memakai sayap. Jadi di sini bisa lihat ya, box ikannya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Ya. Thank you.
lanjut lagi ya proses pembuatannya ya. Jangan lupa like, share, and subscribe biar channel ini makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.